Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismail Channel. Untuk hari ini kita akan review ada satu controller yang baru saja dikirimkan oleh Zahra Enterprise. Korang boleh pergi link di bawah untuk pergi ke Shopee Zahra Enterprise untuk membeli controller ini. Ini nama dia sebagai G60S Pro. Yang sebelum ni aku pernah review tentang G20 Pro begitu. Tetapi ini merupakan upgrade version di mana dia punya cara penekanan, lepas tu dia punya dari segi plastik dia pun, material dia ni lebih smooth, lebih berkualiti tinggi daripada produk yang sebelumnya. Dan yang paling penting ada mousepad. Senang untuk korang gunakan, macam adjust dia punya scroll down, scroll up begitu. Lagi-lagi bila korang menggunakan browser, memang sangat mudah untuk menggunakan controller ini disebabkan dia ada full keyboard di sini, guys. Nah, bukan saja itu, tapi dia boleh control menggunakan Bluetooth dan juga menggunakan dongle. Maksudnya di sini, sekiranya korang punya TV box tidak mempunyai sebarang untuk meletakkan USB-A seperti ini, jadi korang boleh menggunakan Bluetooth untuk connect korang punya G60S Pro ini. Dan apa yang paling menarik ialah dia macam komplit lah. Korang boleh dapat apa, ada lampu di sini juga, pastu e-mouse pun ada di sini, dan seterusnya back button, home button untuk bercakap, voice recognition pun ada. Dan yang paling best, ini paling aku suka sebab kebanyakan remote control ataupun keyboard jenis-jenis macam ni memang sukar untuk korang tekan. Kadang-kadang untuk typing tu jadi selalu typing error, untuk tekan pun jadi susah. Tapi bila menggunakan G60S Pro ini sangat mudah untuk korang tekan, dan juga menggunakan mouse di bahagian sini memang smooth, guys. So apalagi kita tengok kepada unboxing dan juga review menggunakan TV box dan juga controller ini. Apa yang korang akan dapat di dalam remote control ini yaitu USB dongle, seterusnya USB charging yang memang sangat senang untuk digunakan, dan juga korang punya remote control yang begitu comel sizing dia, seterusnya ada keyboard QWERTY, dan juga ada manual guide cara untuk buka, connect dan gunakan remote control ini. Dari segi button space itu memang sangat mudah, seterusnya ada on off button, bahagian charging korang tidak perlukan sebarang bateri, dan seterusnya ada keyboard juga, dan juga mousepad, mousepad yang sangat smooth untuk digunakan. Seterusnya lagi, ini senang untuk korang gunakan sekiranya korang perlukan typing, dan macam biasa complete. Mari kita tengok mouse ni macam mana dia berfungsi. Bila korang tekan begini, dia boleh on dia punya lampu warna biru, dan juga ada lampu warna hijau di sini. Seterusnya bahagian on off delete button, dan ini bahagian A mouse dia yang korang boleh control. Begitu-begitu control, senang untuk control dia punya A mouse, agak accurate juga. Dan seterusnya ini dia punya button, lepas tu ini fast forward juga, minus untuk kuatkan. Dan sebagai contoh kita buka kepada YouTube. Okay, sebagai contoh ini kita control dia ataupun tekan mouse ini. Bagi aku macam dari segi design tu memang agak menarik, dengan dia punya button sangat senang untuk ditekan, dapat replace korang punya controller sedia ada. Seterusnya untuk tulis kepada korang punya, sebagai contoh kita gunakan keyboard dia pula, yang di sini pula senang untuk korang control korang punya mouse. Dan sebagai contoh untuk korang scroll dia, korang boleh ikut arahan dia ni untuk pergi bawah, atas, bawah, atas gitu. Lepas tu dari segi control pun sangat mudah untuk ditekan di sini. So selepas saja kita try menggunakan controller ini, aku boleh jamin yang memang ini adalah the most perfect, hampir kepada perfect lah untuk menggunakan controller sekecil ini, dan mudah untuk dibawa ke mana-mana, serta menggunakan keyboard untuk korang guna Google Chrome ke ataupun browser-browser yang memerlukan sebarang keyboard. Jadi mudah untuk korang just menggunakan G60S Pro ini. Harganya agak berbaloi lah untuk korang angkat ini. Korang boleh pergi link di bawah, sebabnya untuk aku tentukan harga tu pun susah juga. Dia yeah, based on seller lah juga. Kadang-kadang ada yang jual 60, 70, 80, 100 pun ada juga. Tengok kepada availability kedai tersebut yang jual kepada G60S Pro ini. Dapatkannya di link down below.